asah ase asuh bergotong royong untuk menghadapi virus yang sebenarnya biasa saja. Kemudian kita menyadari ini situasi urgent atau situasi genting karena itu segalanya harus dikerjakan dengan cepat dan harus responsif. Perang pernyataan seperti ini menjadi pemandangan yang kerap tersaji sejak wabah corona melanda Indonesia. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah Khususnya Pemprov DKI Jakarta yang menjadi epicentrum pandemi COVID-19 di Indonesia, beberapa kali memperlihatkan perbedaan pandangan tentang penanganan wabah virus corona, termasuk soal kisruh anggaran bantuan sosial. Menteri Keuangan Sri Mulyani menuding Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki dana untuk membagikan bansos bagi warganya. Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluhkan dana bagi hasil yang belum diberikan pemerintah pusat kemarin kami mendapat laporan dari Pak Menko PMK bahwa ternyata DKI yang tadinya akan mengcover 1,1 juta warganya mereka tidak memiliki anggaran. Tantangan kita di Jakarta bukan pada anggarannya, Pak, tapi pada cash flow-nya. Provinsi. Pengamat politik Win Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyayangkan sikap elit yang terkesan saling menyalahkan dan hal itu tersaji di ruang publik. Apalagi saat ini kondisi psikologis masyarakat yang sedang tertekan akibat pandemi COVID-19 ini. Menurutnya, drama-drama politik yang dipertontonkan elit pemerintah belum tentu dapat memperbaiki usaha penanganan pandemi ini. Ketimbang kita saling tuding, antar elit ini saling menyalahkan, ya berdamailah antara Jokowi dengan Anies, bernamalah antara Istana Negara dengan Balai Kota, bernamailah para menteri itu dengan Anies. Bicara dari kehati-kehati tentang data itu kan gampang untuk disinkronkan, tentang teknis bantuan distribusi nasional sosial itu kan gampang untuk dikomunikasikan, sehingga jangan sampai bicara di publik yang muncul adalah konflik hati, konflik batin yang saling menyalahkan. Adi Prayitno berharap pemerintah harus satu suara dalam membuat keputusan terkait COVID-19, karena jika hal itu terjadi. Maka, rakyatlah yang akan menanggung akibatnya. Tim liputan CNN Indonesia.